KPU Lahat mengumumkan 6 bapak calon bupati dan wakil bupati Lahat dinyatakan memenuhi syarat kesehatan. Hasil ini diplenokan setelah semua bapak calon mengikuti serangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Pemeriksaan ada 3 pasang calon, sebenarnya kami belum tahu detail ya. Dan itu perbaikan mulai hari ini sampai dengan tanggal 20 Januari yang akan datang. Perbaikan kekurangan dari persyaratan dukungan KTP. Sementara 3 bapak calon dari jalur perseorangan masih harus melengkapi kekurangan dukungan KTP dengan tenggat waktu hingga 20 Januari. Jamil Hasan, Kompas TV, Lahat, Sumatera Selatan.